Pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan RI angkat bicara terkait peristiwa aksi koboi anggota TNI yang menodongkan senjata api di jalan tol Jagorawi. Kemenhan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang juga merupakan personel di kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Dhanil Anzar, mengatakan saat ini Kemenhan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap pelaku penodongan yang merupakan personel Kemenhan tersebut. Menurut Dhanil, yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI untuk menjalani proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI. Kementerian Pertahanan secara resmi sudah melakukan proses hukum terhadap personil Kemhan yang melakukan tindakan tidak patut di Tol Jagorawi. Yang bersangkutan diputuskan akan dikembalikan ke Mabes TNI untuk kemudian dihadapkan dengan proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI. Sebelumnya, beredar video seorang pengendara mobil berplat Dinas nekat mendodongkan senjata api ke pengendara lain saat melintas di jalan Tol Jagorawi. Dari video amatir berdurasi 1 menit lebih itu, terlihat sebuah mobil hitam berplat Dinas hendak menyalip kendaraan minibus dari sisi kanan di ruas tol Jagorawi dari arah Bogor menuju Jakarta pada minggu kemarin. Namun minibus hitam tidak memberikan jalan lantaran ruang cukup sempit. Kesal tidak diberi jalan, mobil berplat Dinas menyalip dari sisi kiri minibus dan langsung menodongkan benda yang diduga senjata api ke arah pengendara minibus. Pelaku penodongan belakangan diketahui merupakan anggota TNI yang ditugaskan di Kemenhan. Aksi arogan Pak Koboi di video yang viral ini pun tidak urung menuai banyak sorotan di kalangan masyarakat. Juga Kementerian Pertahanan tentu memohon maaf kepada seluruh masyarakat yang merasa tidak nyaman dan merasa tindakan personil Kementerian Pertahanan tersebut tidak patut dan tidak layak. Oleh sebab itu, dengan terbuka kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.